Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang surah Al-Lahab dan tajwid beserta penjelasannya. Baik sahabat semuanya, mari kita mulai pelajaran kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa mengamalkannya. Sebelum saya akan mengupas tentang tajwid dari surah Al-Lahab, maka saya akan membaca terlebih dahulu surah Al-Lahab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahabin wa mra'atuh hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Shadaqallahul azim. Selanjutnya kita akan mengupas tajwid perkatanya mulai dari lafaz bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita membaca bismillah, ingat la itu hanya dua harokat saja, maka hanya dibaca dua harokat, jangan sampai kepanjangan. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Dan yang terakhir adalah lafadz arrahim. Di sini lafadz arrahim termasuk mad arid lisukun. Kemarin sudah saya bahas di video sebelumnya bahwa mad arid lisukun panjang bacaannya adalah 6 harokat. Berarti dibaca bismillahirrahmanirrahim. Him, 6 harokat, jangan sampai kurang dari 6 harokat. Nanti hukumnya bisa makruh. Selanjutnya adalah surah Al-Lahab. Di sini saya kasih nomor untuk memudahkan kita belajar tajwid. Kita mulai dari ayat yang pertama. Tabbat yada, yang nomor satu, yada itu adalah mad jaismun fasil. Kenapa? Karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Maka panjang bacaannya adalah 5 harokat atau 2,5 alif. Tabbat yada abi. Abi nomor 2 itu adalah mad tabi'i. Kenapa? Karena ba yang berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun. Maka mad tabi'i. Mad tabi'i itu ada 3. Jika kasroh bertemu ya sukun, jika fathah bertemu alif, jika dhammah bertemu wawu, maka itu disebut dengan mad tabi'i. Panjang bacaannya berapa? Yakni 2 harokat. Selanjutnya adalah yang nomor 3, lahabiu. Nah, ini adalah tanwin bertemu dengan huruf wawu, maka disebut dengan idgham bi gunnah. Hurufnya ada 4, ya nun mim wawu. Maka harus dibaca mendengung karena idgham itu mendengung. Lahabiu. Nah, mendengungnya berapa ketukan? 3 ketukan atau 3 harokat. Yang terakhir dari ayat yang pertama, yakni ada nomor 4, watab. Nah, ini adalah kolkolah. Huruf kolkolah. Huruf kolkolah itu huruf yang gimana? Huruf yang harus dipantulkan ketika wakof. Hurufnya ada 5, yakni kof, to, ba, jim, dal.
Nah, di sini adalah lafadz ba, dia berharokat fathah, tapi karena dia diwakofkan maka nanti menjadi sukun, watab. Qalqalah kubra. Tapi membacanya lebih berat, lebih dipantulkan, lebih ditekan karena terdapat syiddah. Maka membacanya adalah tabat yada abilahabi watab watab. Tidak boleh biasa saja, watab salah karena terdapat syiddah. Selanjutnya adalah ayat yang kedua. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Di situ terdapat nomor 5 yaitu ma'al. Nah, itu juga seperti yang nomor 1 tadi yaitu mad jaiz munfasil. Kenapa? Karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah kalimat, maka panjang bacaannya adalah 5 harokat. Ma'aghna. Nomor 6 na itu adalah mad tabi'i, panjang bacaannya 2. Selanjutnya nomor 7 anhu, nun sukun bertemu dengan lafat ha, itu adalah izhar, maka wajib dibaca jelas anhu. Yang nomor 8 adalah mad tabi'i, yakni fathah bertemu dengan hamzah, maaf, fathah bertemu dengan alif, maka disebut dengan mad tabi'i, panjang bacaannya adalah 2 harakat. Yang nomor 9 juga sama, luhu, itu dhammah terbalik, disebut dengan mad silah qasirah, panjang bacaannya adalah 2 harakat seperti mad tabi'i. Nomor 10 itu juga sama, mad tabi'i, panjang bacaannya 2 harakat. Dan yang nomor 11, nah ini adalah qalqalah. Qalqalah kubra seperti nomor 4 tadi. Qalqalah kubra maka wajib dipantulkan kasab. Huruf qalqalah ada 5 yakni ba, jim, dal, ta, qaf. Selanjutnya yakni ayat yang ketiga. Saya syla narang zata lahabi wa mra'atu. Nomor 12 yakni la, di sini adalah mad tabi'i. Kemudian nomor 13 juga sama, mad tabi'i, panjang bacaannya adalah 2 harakat. Nomor 14 yakni ikhfa. Kenapa? Karena di situ tanwin bertemu dengan huruf dal. Ronda, ronda. Bacaan ikhfa, berarti cara membacanya harus samar-samar. Nomor 15 yakni mad tabi'i karena fathah bertemu dengan alif. Dan yang terakhir adalah nomor 16 yakni sama dengan nomor 11 tadi yakni qalqalah kubra karena ba adalah huruf qalqalah dan diwakofkan di akhir kalimat. Selanjutnya nomor 17 wamro, mim sukun bertemu dengan ro, itu termasuk idhar syafawi. Idhar syafawi adalah apabila mim sukun bertemu dengan semua huruf selain mim dan ba, maka wajib dibaca jelas wamro. Jangan sampai dibaca mendengung atau dibaca samar-samar wamro, itu salah. Idhar syafawi harus dibaca jelas wamro. Nomor 18 yakni sama seperti nomor 9 tadi, matsila kosiro. Tapi ketika di situ ada wakof maka berhenti. Nomor 19, mim bertasydid, itu namanya gunnah. Itu gunnah adalah mendengung 3 ketukan. Hamma, ham, enggak boleh ham, ham, salah. Tapi
didengungkan tiga ketukan hamma. Nah, karena bertemu dengan alif maka menjadi mat tabi'i, dibaca panjang dua harokat. Hamma hammalatal hatab. Al-hatab nomor 20 di sini adalah idhar qamariyah. Karena al bertemu dengan huruf ha maka dibaca idhar qamariyah atau dibaca jelas. Nomor 21 tetap seperti tadi yakni qalqalah kubra. Lanjut ke ayat yang kelima. Fi jidiha hablum min masad. Nomor 22 di sini adalah kasrah bertemu dengan ya sukun maka dinamakan mat tabi'i, panjang bacaannya adalah 3 juga sama kasrah bertemu dengan ya sukun maka dibaca panjang 2 harokat. 24 juga sama fathah bertemu dengan alif termasuk mat tabi'i, dibaca panjang 2 harokat. Nomor 25, nah ini adalah ba sukun. Nah, ba sukun tadi termasuk huruf qalqalah yang wab, hab. Enggak boleh hab lu, salah, tapi dipantulkan hab, hablum. Nah, dipantulkan karena dia berada di tengah-tengah kalimat maka disebut dengan qalqalah sughra. Nomor 26. Di situ ada lumim. Tanwin bertemu dengan mim disebut dengan idgham bighunnah maka harus mendengung. Huruf idgham bighunnah ada 4 ya, yakni ya, nun, mim, wawu. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf tadi, ya, nun, mim, wawu, maka disebut dengan idgham bighunnah. Dan cara membacanya adalah didengungkan 3 harokat. Hablum mim. Nah, nun sukun bertemu mim nomor 27 ini juga sama idgham bighunnah. Jadi 26 27 berturut-turut idgham bighunnah, idgham bighunnah. Hablum mim masad. Dan yang terakhir nomor 28 huruf dal. Huruf dal tadi termasuk dengan qalqalah. Qalqalah ada 5 yakni qaf, ta, bam, qaf, ta, ba, jim, dal atau biasanya kita sebut dengan baju di toko. Nah, itu singkatan hurufnya qalqalah biar memudahkan kita. Baju di toko. Ba, jim, dal, ta, ta, qaf. Nah, huruf qalqalah ini wajib dipantulkan apalagi jika di akhir kalimat, maka disebut dengan qalqalah kubra. Wajib dipantulkan. Mim masad. Mim masad. Nah, itu tadi pembahasan dari tajwid surah Al-Lahab. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, bagi sahabat-sahabat sekalian, dan kita bisa mengamalkan setiap hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.